Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas kembali dari pasar induk Cibitung bersama saya channel Karso. So ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Diinformasikan untuk malam hari ini, ternyata untuk percabean mentok juga bos ya, tidak seperti kemarin galak-galak ya. Kalau kata ini mah kayak ayam babis beranak baru ngerem galak. Ini harga CMP di siang hari dijualin 25.000 dan untuk malamnya dijualin 23.000 rupiah. Dan untuk orinya atau RM untuk di malam harinya dijualin timbang 33.000, tawarnya 30.000. Dan untuk harga pare di malam harinya di angka 6.000 sampai 6.500 ya. Ini belinya timbang 55. Dan untuk harga terong masih di angka 4.000 sampai 5.000 rupiah. Dan untuk oyong dari 7.000 sampai 8.500. Dan untuk harga tomat yang super masih di angka 6.000 rupiah, yang 5.000 pun ada ya. Dan untuk harga kol medan masih di angka 70.000 per kantong ya. Dan untuk harga jagung di angka 65 sampai 7.000 rupiah. Dan untuk persosinan ternyata di malam hari ini mentok juga atau tergelincir lagi aja nih. Anjlok lagi bos harganya bos. Aduh, gimana nih persosinan? Dan untuk harga kacang panjang di malam hari ini mencapai 10.000 rupiah lagi. Dan untuk yang kurang bagusnya di angka 8.000 ada, yang 6.000 pun ada. Dan untuk harga timun di siang hari di angka 3.000 rupiah. Dan untuk malamnya pun ada yang 3.000 ada, yang 3.500 pun ada, dan yang 2.000 ada, yang 2.500 pun ada, tergantung fisik barangnya. Nah ini timun yang super ya, dipilihin ya. Pilihan timbang di angka 4.000 rupiah itu dipilih ya, ngambil cuma 1.000 susut. Kadang-kadang cabutnya jualnya cuma 2.000 rupiah. Nah kita ini habis belanja jengkol. Ini belanja jengkol sekarang turun lagi harganya bos ya, yang gedenya tuh di angka 20.000, yang untuk yang kecilnya di angka 13.000 rupiah sampai 15.000 ya. Nah kita juga habis beli tauco loh, kita gantungin bos tauco sekantongnya ini 12.500, 2 biji 25.000 rupiah. Nah di depan kita ini ada caplak atau rawit hijau itu eceran 35.000, dan untuk grosirnya di angka 30.000 rupiah. Dan untuk kentang dia ada kenaikan yaitu di angka 15.000 rupiah. Nah ini depan kita tuh ada pete ya, harga pete masih di angka 250.000, yang 200 pun ada ya. Pete tuh. Nah untuk malam hari ini kita mau belanja ikan dulu bos ya, ikan. Wah gelap sekali bos.
Wah, gelap, bos, gelap. Buset, tewekan baik. Iya, Bang. Ada. Nah, ini kita sedang berada di pasar ikan paling ujung ya. Yang mau belanja ikan datang aja ke Pasar Induk Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Dan yang mau belanja kangkung, bayam, genjer pun ada di sini ya. Sampai daun pisang di sini lengkap ya. Ada, datang aja ke Pasar Induk Cibitung paling belakang tuh ya. Suasana di malam hari ini sudah terlihat, yaitu eceran, bos ya, eceran. Asa udah menunjukkan pukul 00:00 itu eceran ya. Nah, di depan kita itu ada kulit tangkil. Nah, ini kulit tangkil, bos. Kulit tangkil. Jengkol pun ada, bos. Jengkol. Yang bau tapi banyak yang suka, ya. Tuh. Nah, kita mau belanja kangkung dulu, ya. Wah, di depan kita ini ada kangkung. Nah, kita mau belanja kangkung dulu, nih, ya, bos, ya. Baik. Ternyata hari ini yang viral bayam, bos. Aduh, langka bayamnya nih, langka lagi. Kangkung satu, bayam satu ya. Bayam separo apa satu? Bayam separo aja kali ya. Separo aja ya. Kangkungnya kayaknya separo aja, separo ya. Banyak nggak ya? Bisa. Separo. Iya. Orang-orang sampai separo. Ini. Cara gimana? Atur aja dah. Satu-satu udahlah. Satu ya. Enggak apa-apa. Kangkung mah, heeh. Kita gua ambil. 35. Iya. Nah. Ini yang viral bayam ya hari ini. Tuh. Situasi pasar itu betul bagian blok O, yang blok O. Biasa sampai sini pun ada eceran juga, bos ya. Situasinya sudah mulai rame juga, bos. Bahkan di sini udah ada tukang tahu, tukang tempe pun ada sini, bos ya. Nah, ini depan kita ada lenca nih ya. Harga lenca berapa, Dit? Ya, 11. 15.000. Wih. Mantap, bos, lenca ya. Harganya masih tinggi harganya ya. Eceran tapi ini, bos ya. Jangan samakan dengan karungan ya. Enggak ada ini, enggak ada jadi. Lalu. Enggak jalan. Nah, ini situasi Pasar Induk Cibitung. Kalau mau pulang ya sepi ya depan ya. Mulai sepi. Saya ucapkan selamat malam menjelang pagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sukses terus buat para petani dan para pedagangnya dimanapun berada.
karena waktu sudah malam atau menjelang pagi, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.